kali ini bakal kasih tahu, yaitu sebuah kegunaan dari aplikasi terbaru dari yang ini sama yang ini. Oke teman-teman, kali ini kita bakal main sebuah game Warret Life 2. Kali ini bakal kasih tahu guys ya, yaitu sebuah kegunaan dari aplikasi terbaru. Jadinya kalian kalau misalnya belum update, kalau wajib dulu update di versi terbaru. Soalnya fitur ini hanya ada di versi paling terbaru. Minimal itu di versi 1.6 ya guys ya, baru ada, yaitu sebuah fitur terbaru aplikasi guys. Udah deh, kita langsung masuk. Di sini bakal tak jelaskan ya guys ya semuanya, kalau nggak salah teman-teman. Di dalamnya itu ada 3. Bentar, kita masuk dulu biar lebih enak dijelaskannya teman-teman. Apalagi ada yang fitur yang paling kita tunggu-tunggu guys. Tapi sayang banget sih, kenapa baru sekarang gitu loh. Why bro? Kenapa nggak dari awal ya guys ya? Tapi adalah nggak apa guys ya. Nah, di sini kalian kalau misalnya pergi di bagian komputer teman-teman, habis itu cek hap. Nah, di sini ada yang namanya sebuah aplikasi baru, yaitu PCOP. Nah, yang ini guys ya, PCOP. Kalian bisa langsung pencet. Di sini ada 3 fitur guys, ada tingkatkan PC, ada tingkatkan fitur ini gaji semua pegawai, sama yaitu terima semua pelanggan. Di sini bakal tak jelas ya guys, satu per satu teman-teman. Dari yang ini sama yang ini. Yaudah yuk, kita langsung mulai guys. Yang pertama adalah tingkatkan PC OP. Jadi yang fitur satu ini ya, dimana yang pertamanya PC kalian kentang buat kentang. Wah ini mah zaman-zaman Majapahit guys. Bahkan ya guys, sama PC customernya kita, lebih bagusan PC customernya kita guys ketimbang PC nya kita sendiri ya. Tapi ya wajar ya teman-teman, karena PC ini ya buat cuman ACC billing atau buat kerja kita di dalam gamenya guys. Jadinya PC nya kita kentang, nggak apa-apa guys. Yang penting PC customer kita udah pada GG. Tapi kali ini karena sudah ada fitur terbaru yang dibuat sama Dulu Kito, kali ini kalian sudah bisa untuk meningkatkan teman-teman dari PC nya kalian yang pertamanya ini kentang, bakalan berubah menjadi sebuah PC yang GG gaming. Nah kalian bisa langsung aja cek di sini. Habis itu kalian bisa langsung beli guys ya. Tingkatkan PC OP, udah pada siap guys? Lihat ya, lihat ya, lihat ya nih. PC seperti ini ya guys, nanti bakal berubah teman-teman. Langsung glowing parah ya guys ya. Oke, kalian bisa lihat guys ya. Nih, kursinya kursi plastik teman-teman. Nih, oke, kayak begini. Ah, udahlah, itu ini udah ketinggalan zaman banget. Tapi kali ini setelah kita tingkatkan ya guys, bakalan terjadi sesuatu ya. Udah kita beli. Hap. Oke. Udah kita beli ya guys ya. Dan inilah kegunaannya teman-teman ketika kalian sudah beli, tingkatkan PC OP nih. 1 2 3. Pam. Kok bisa keluar? Pam. Oh. Oh my god, bro. Langsung jadi ini mah PC kayak ini gak sih, guys? Iya, sama ya? Oh iya, sama, coy. Menjadi itu sebuah PC gaming. Tuh. Gelok tuh. Langsung jadi PC gaming ya, guys ya. Yang pertamanya PC kentang, guys ya. Kursinya masih kursi plastik, mejanya meja kayu, PC-nya PC kentang, monitornya monitor jelek. Lah ini kayaknya monitor masih sama ini. Kukira monitornya pakai yang RGB, kayak ini monitor yang bagus ya guys ya. Lihat itu, mejanya meja gaming, gelo. Emang boleh se-GG itu. Jadinya fitur pertama ya guys, kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Yang pertama, bisa merubah PC kalian yang pertama kentang menjadi PC yang PC bagus atau PC gaming. Itu dia kegunaannya guys ya, dari tingkatkan PC OP. Habis itu teman-teman, yaitu sebuah fitur yang kedua, tingkatkan fitur gaji semua pegawai. Ya dimana setelah kalian beli ini teman-teman, yang pertamanya itu seperti ini. Mau nggak mau kita harus satu per satu ya guys ya, untuk menggaji para-para pegawainya kita. Tapi kali ini berbeda bro. Setelah kalian beli yang namanya sebuah tingkatkan fitur gaji sebuah pegawai, kalian nggak perlu lagi yang namanya pencet satu per satu, melainkan seperti ini guys. Boom, kita beli. Kalau sudah ya guys ya, kalian bisa teman-teman langsung aja di bagian pegawai guys. Habis itu bakalan ada sebuah menu baru, yaitu bayar semua pegawai. Jadinya kalian nggak perlu satu-satu lagi begini, tapi bisa sekali klik aja. 1 2 3 boom. Oh oke, okay. Tuh langsung naik semuanya guys ya, tuh semuanya langsung naik teman-teman. Tak kira langsung bread gitu guys ya, langsung terbayar semua. Ternyata kayak guys, ternyata tetap sih kita bayarnya kling-kling-kling guys ya. Tapi bedanya di situ langsung serentak gitu loh, semuanya langsung kena ya guys ya. GG. Itu teman-teman untuk fitur yang kedua. Habis itu yang terakhir adalah sebuah tingkatkan fitur terima semua pelanggan. Ini hampir sama kayak tadi ya cuy, yang di bagian pegawai. Cuman bedanya kali ini adalah di bagian billing. Kalau misalnya kalian masih meng-ACC satu per satu macam ini, waduh itu terlalu lama bro. Ditambah lagi itu tidak efisien ya guys ya.
sekarang sudah ada yang namanya sebuah fitur ACC Albilink. Inilah tadi yang pertama yang tak bilang guys, aduh kenapa nggak dari awal gitu loh. Kita sangatlah butuh ini ya guys ya, apalagi kalau misalnya kita semua itu sudah mempunyai PC yang banyak. Kalau mencari sesuatu itu terlalu lama, ditambah lagi kayak kurang efisien. Tapi kalau misalnya kalian sudah beli ini guys ya, otomatis bread. Tahu lah ya, langsung kayak gimana bro. Semuanya langsung ter-ACC. Yaudah deh, langsung tak contohkan ya guys ya. Ketika kalian sudah beli, yaitu sebuah fitur terima semua billing pelanggan. Kita beli, set. Nah, langsung nih tak perhatikan ya guys ya tuh. Di bagian atas langsung muncul yaitu sebuah tulisan baru guys, terima semuanya. Tergantung dari pilihannya kalian. Kalian kalau misalnya pilih di bagian PC, terus kalian ACC, berarti semua billingnya di PC itu bakalan di ACC. Kecuali yang di arcade beda lagi guys. Contoh begini, set. Nah, semuanya sudah kita ACC kecuali di sini. Nah, ini harus kita pencet lagi guys. Set. Nah. Itu dia tuh. Wah, gelo. Ada ini sih enak ya guys. Saya ditambah lagi cepat coy dan lebih efisien. Nah, oke teman-teman, itu dia untuk fitur terbarunya dari game War Red Life 2. Ya di mana kalian bisa lihat sendiri ya guys ya. Ini tuh sangatlah bagus banget cuy. Tapi sayangnya teman-teman, barusan ditambahin sama dulu kita setelah gamenya mau tamat deh cuy ya. Oke teman-teman, coba saya sampai di sini. Jangan lupa kalian like, komen, dan kalian subscribe loh ya. Karena lonceng adalah bahagia. Saya ada pasti masih udah semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton iklannya butuh support dari kalian ke gua cuy. Gue subscribe, makasih pada kalian semua. Terus komentar gak sama lu gak subscribe aja penting. Sobat pasti ya. Bye. Dadah.